Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 24 Maret 2020 pukul 16.30 Pasaman Barat. Angka data dari orang dalam pemantauan sebanyak 5 orang. Orang dalam pemantauan 5 orang ini dipantau setiap harinya sampai masa inkubasi 14 hari. Kemudian orang dalam pasien dalam pengawasan atau PDP itu kita masih nihil untuk Pasaman Barat. Angka positif masih nihil. Jadi untuk Pasaman Barat sampai hari ini itu masih aman dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.